Lanjutkan kembali. Nah, ini akan disampaikan oleh Mbak Rizka ya mengenai bagaimana tata cara mendaftar NSIB angkatan 5, kemudian juga benefitnya. Halo Mbak Rizka. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tetap menggunakan masker, sih, karena masih di ruangan dan diwajibkan untuk pakai masker, begitu. Siap. Mungkin Mbak Rizka bisa disampaikan bagaimana tata caranya. Sudah dijelaskan juga tadi teman-teman bagaimana benefitnya. Jadi pengen daftar ini tentunya. Baik, terima kasih Mbak Juleha. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Wah, keren nih tadi teman-teman yang udah sharing. Saya sampai terpesona dan bangga ya. Alhamdulillah teman-teman merasakan manfaatnya dan berkenan untuk sharing supaya lebih banyak teman-teman mahasiswa yang bisa mengikuti program MSIB 5. Nah, harapannya nih teman-teman, ketika saya sudah sosialisasi, anggap ini adalah program MSIB terakhir. Jadi jangan, ah saya mau ikutnya semester depan aja deh, tunggu MSIB 6, 7, 8, jangan. Anggaplah ini program terakhir, jadi semuanya yang ada 1.200 di sini harus ikut daftar di MSIB. Seperti yang Pak Wahyu bilang tadi, kenapa sih kita perlu MSIB? Adanya kesenjangan. Bukan lowongan yang nggak ada, tapi ternyata skillnya dari mahasiswa atau para mencari kerja belum sesuai dengan bidang industrinya. Nah, kita lihat yuk gimana sih supaya teman-teman bisa memiliki skill-skill yang nantinya dibutuhkan oleh dunia industri. Baik, sudah terlihat teman-teman semua? Sudah, Mbak. Baik, sebentar. Nah, kita masuk ke sosialisasi magang studi independen bertingkat yang sudah masuk ke angkatan kelima. Udah nggak kerasa banget, sudah tiba-tiba di angkatan kelima aja gitu ya. Padahal MSB 4-nya belum selesai nih Mbak Riza, udah jalan aja. Betul, kita membuka pendaftaran, dan pendaftaran ini akan ditutup tanggal 7 Juni. Apabila tidak perpanjangan, akan kami informasikan melalui sosial media resminya MSB. Nah, teman-teman, seperti yang Pak Wahyu sampaikan tadi ya, bahwa kok pengangguran banyak ya. Kenapa pengangguran banyak? Padahal dunia industrinya juga banyak yang menerima kerjaan. Kalau kita lihat nih di pie chart di depan, ada bagian 5,86% yang kecil sih kelihatannya. Tapi ternyata 5,86% angkatan kerja di Indonesia tahun 2022 adalah pengangguran. Ah, Mbak Riza cuma segitu nggak akan bermasalah. Eits, kata siapa? Bayangkan kalau 5,86%-nya ini mereka terdesak ekonomi. Akhirnya bagaimana? Akhirnya bisa jadi kriminal. Kriminal terjadi, akhirnya banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang kita tidak mau, di mana teman-teman yang sudah lulus kuliah bisa langsung mendapatkan pekerjaannya. Nah, ternyata 61,35% diantaranya merupakan pekerja informal. Apalagi nih pekerja informal. Nah, yang termasuk dalam pekerja informal ini adalah para pekerja bebas. Mereka kadang dibayar, kadang enggak. Berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh, tapi tidak tetap. Artinya tidak ada kekonsistenan dalam pendapatan. Lagi-lagi, ketika pendapatannya tidak stabil, enggak konsisten, kalau terdesak gimana? Kalau terdesak, biasanya menjurus secara kriminal. Ini yang kita enggak mau. Sayang ya, para mahasiswa gitu, maha. Tapi belum dapat pekerjaannya sulit. Nah, seperti yang kita ketahui dari Mas Menteri meluncurkan 9 program unggulannya atau yang flagship. Dua di antaranya ada program magang dan studi independen. Jadi MSIB itu ada dua skema di dalamnya. Ada skema magang, ada skemanya studi independen. Bedanya apa magang dan studi independen? Kita lihat nanti. MSIB berusaha untuk mengurangi kesenjangan antara ketersediaan SDM berkualitas dengan permintaan industri. Kata kuncinya dua, SDM berkualitas dan permintaan industri. Jadi yang kita inginkan nih para lulusan, para mahasiswa Indonesia memiliki kompetensi skill yang berkualitas sehingga bisa memenuhi permintaan industri yang banyak. Benefitnya apa dari program MSIB? Kami menawarkan 5 benefit buat teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman mendapatkan pengalaman kerja di industri dan institusi mitra. Artinya, kalau dulu zaman saya magang, saya baru magang setelah lulus kuliah. Tapi kalau sekarang teman-teman masih kuliah, sudah bisa ikut magang ataupun studi independen.
di mana langsung ada proyek nyata. Jadi nggak main-main nih. Bukan kayak saya dulu. Kalau saya begitu magang, yang pertama kali, hari pertama itu saya disuruh fotokopi. Hari kedua saya disuruh angkat galon, ganti galon. Hari ketiga saya mulai disuruh-suruh nih buat beli makanan buat senior-seniornya. Tapi kalau di MSB, teman-teman tidak ada perilaku seperti itu. Langsung diberikan proyek nyata. Di mana teman-teman akan dipimpin atau dibimbing langsung oleh para mentor. Ya, yang menarik adalah poin nomor tiga. Teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan golden ticket atau direkrut langsung menjadi karyawan di mitra terkait. Udah banyak gak Mbak Risa contohnya? Sudah banyak banget nih teman-teman di MSB 1 sampai 3 kemarin yang begitu selesai magang langsung ditawarkan untuk menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut. Wah, wow, belum selesai kerja aja sudah ditawarkan pekerjaan menjadi karyawan di sana. Keren ya. Berikutnya, setelah mengikuti program magang dan studi independen ini selama 4-5 bulan nanti, teman-teman akan dikonversi SKS-nya. Jadi walaupun tidak datang ke kampus, teman-teman tetap dapat haknya untuk dikonversi maksimal 20 SKS. 5 keunggulan ini kami tawarkan di MSCB buat bekal teman-teman nanti ketika sudah lulus kuliah. Tentang programnya, kita lihat yuk di kolom biru yang pojok kanan bawah, ada manfaat dan dampak ekonomi program. Yang menariknya kalau kita lihat di sini teman-teman, para alumni MSIB itu mendapatkan pekerjaannya setelah lulus kuliah hanya dalam kurun waktu 1,1 bulan. Which is ini di bawah 2 bulan ya, di mana rata-rata nasionalnya adalah 4 bulan. Nah, kalau kita pernah dengar tracer study nih, tracer study itu adalah satu cara kampus untuk melihat alumninya, apakah sudah bekerja, gajinya berapa, kemudian bekerjanya di sektor apa. Nah, kalau berdasarkan tracer study, apabila alumninya mendapat pekerjaan di bawah 6 bulan, maka bisa dikatakan perguruan tinggi tersebut memiliki nilai atau akreditasi yang baik, karena dianggap para alumninya dicari ini oleh industri. Nah, kalau teman-teman ikut MSIB, ini berdasarkan survei, para alumninya begitu lulus, cuman 1 bulan sudah langsung dapat kerja. Keren ya. Kalau 6 bulan aja udah keren, ini bahkan di bawah 2 bulan. Ini adalah waktu tunggu bagi mereka yang menjadi alumni MSIB. Jadi yang mengikuti program MSIB. Jadi anak-anak MSIB itu banyak dicari nih sama dunia industri. Yang lebih kecenya lagi, ketika mereka bekerja, gaji pertamanya lebih besar dibandingkan mereka yang bukan lulusan alumni MSIB. Nah, kalau kita lihat, gajinya 1,78 kali lebih besar di UMP-nya dibandingkan yang tidak menjadi alumni MSIB. Dengan 2 manfaat dan 2 dampak ini, kita udah nggak perlu pikir panjang lagi deh, saya ikut program apa ya? Saya perlu daftar MSIB nggak ya? Atau saya nunggu MSIB yang 678? Jangan. Anggaplah ini MSIB terakhir dan kalian cuma punya kesempatan di MSIB ini untuk mengikuti programnya. Jadi harus segera daftar banget untuk MSIB angkatan ke-5. Kenapa sih Mbak Riza dia bisa diterimanya lebih cepat, gajinya lebih tinggi? Nah ini dia, karena berdasarkan survei, jadi lagi-lagi saya akan berbicaranya berdasarkan survei aja nih, bukan katanya Mbak Riza, bukan katanya Pak Wahyu, bukan katanya Kak Ria gitu ya, bahwa berdasarkan survei, teman-teman alumni MSIB ini ternyata memiliki kapasitas berpikir di atas rata-rata, mulai dari skill pemecahan masalahnya, berpikir kritis, dan juga kreatif. Kalau kita lihat tadi teman-teman yang sharing, untuk yang sedang mengikuti program MSIB, pasti ada satu kesamaan ya, di mana mereka cara ngomongnya teratur, tahu apa yang ingin diucapkan, confidence-nya tinggi. Nah, itu saya yakin banget pelajaran-pelajaran kayak gitu mereka dapatkan pada saat mereka mengikuti program MSIB. Kenapa? Karena pada saat mengikuti magang dan studi independen, teman-teman tidak hanya diajarkan hard skill-nya aja yang sesuai dengan keberagaman atau core dari si mitra. Tapi teman-teman juga akan diajarkan mengenai soft skill-soft skill-nya. Tidak hanya satu soft skill, dijamin. Setiap mitra menawarkan lebih dari 3 soft skill untuk teman-teman. Selain itu, mahasiswa alumni MSIB memiliki kompetensi pemimpinan di atas rata-rata. Yang tadi nih, leadership-nya pasti berbeda dibandingkan yang tidak mengikuti program MSIB. Sudah ada 1.200 mitra yang menjadi bagian dari MSIB sejak MSIB 1 sampai MSIB 5 yang akan berjalan ini. Di mana mitra-mitra ini sebelum bergabung akan direview dulu oleh reviewer eksternal kami. Artinya, mitra-mitra yang lulus di review, lulus seleksi adalah mitra-mitra yang kompeten, yang berkualitas, sehingga tidak perlu diragukan lagi. Dan oleh karena itu, program pembelajaran yang mereka tawarkan layak untuk dikonversi maksimal 20 SKS.
Teman-teman bisa milih mau kerjanya di bagian pemerintahan, BUMN, swasta, banking, consulting, atau yang suka di startup, semua mitranya ada di sini. E-commerce pun juga join di sini. Ada Lazada, Alfamidi, Indofood, macam-macam. Teman-teman silakan pilih mitranya, mana yang paling sesuai dengan prodinya, mana yang sesuai dengan passionnya, atau soft skill atau hard skill yang ingin dikembangkan. Jadi bisa lintas nih, bisa lintas prodi gitu ya. Wah Mbak Riza, saya anak anak fakultas agama, kira-kira saya bisa daftar nggak? Bisa. Ada lowongan nggak Mbak Riza? Bisa, ada. Jadi tidak perlu dari fakultas-fakultas misalnya, oh harus manajemen, harus informatika, tidak. Semua fakultas, semua program studi bisa bergabung di magang dan studi independen bersertifikat angkatan kelima. Nah, ini dia yang penting. Informasi baru terkait MSIB 5. Kita fokus ke bagian paling kanan, MSIB angkatan kelima. Teman-teman, pada saat mendaftar pada program ini, teman-teman akan diminta nih untuk upload surat rekomendasi dan juga SPTJM. Di mana surat rekomendasi dan SPTJM ini sudah ada template-nya. Jadi jangan buat template sendiri. Kita gunakan template yang sudah ada. Ketika teman-teman sudah mengisi SPTJM pada akun platformnya, teman-teman bisa nih untuk mereview sendiri atau merevisi. Merevisi ketika belum eligible. Nah, jadi nanti ketika sudah upload SRSPTJM, teman-teman bisa mereview. Akan ada nih contohnya SRSPTJM yang eligible kayak apa. Kemudian disandingkan dengan punya teman-teman. Jadi bisa mengecek sendiri. Kalau dirasa SRSPTJM teman-teman belum sesuai, teman-teman masih bisa merevisinya. Jadi diunggah ulang atau di-upload ulang. Kalau sudah yakin, teman-teman bisa klik tombol submit. Kalau tombol submitnya sudah diklik, sudah tidak bisa direvisi lagi. Nah, kalau sudah diklik, baru bisa mengecek mitra-mitra mana aja yang sudah bergabung dan bisa mendaftar. Kalau sudah mulai mendaftar, maka SR dan SPTJM teman-teman akan masuk ke proses verifikasi. Kalau verifikasi, artinya ada seleksi di situ. Kalau SR-SPTJM-nya tidak eligible atau tidak sesuai, maka teman-teman akan gugur pada tahap administrasi namanya. Jadi, pastikan SR dan SPTJM-nya harus sesuai supaya eligible, gitu ya. Nah, kalau nggak eligible, berarti tidak lulus. Kalau eligible, teman-teman akan diundang untuk mengikuti seleksi atau tes kebinekaan. Nah, namanya seleksi. Kalau lolos seleksi kebinekaan, teman-teman akan diundang untuk seleksi di mitra. Jadi, ada proses seleksinya. Saat ini, teman-teman hanya memiliki kuota 22 lamaran. Artinya, teman-teman hanya bisa mendaftar pada 22 posisi. Bukan 22 mitra, tapi 22 lamaran. Jadi, gunakan kesempatan 22-nya ini untuk memilih mitra-mitra mana saja, atau program-program pembelajaran apa saja, atau posisi apa saja yang teman-teman ingin ikuti. Hanya punya 22 kesempatan. Jadi pilihlah mitra yang paling sesuai dengan prodinya, dengan passionnya, atau dengan skill yang ingin teman-teman kembangkan. Ingat ya, hanya punya 22 peluru gitu ya untuk menembak mitra mana ingin saya lamar. Seleksinya berjenjang, mulai dari administrasi, tes kebinekaan, baru diseleksi ke mitra. Kalau administrasi tidak lulus, artinya tidak bisa melanjutkan ke proses tes kebinekaan. Tes kebinekaannya tidak lulus, artinya tidak bisa mengikuti ke proses seleksi mitra. Nah, jadi perhatikan nih perbedaannya di MSIB 5, bahwa teman-teman hanya memiliki 22 kesempatan untuk melamar pada posisi yang diinginkan. Tanggal-tanggal darurat. Kenapa saya bilang tanggal darurat? Karena udah makin mendekati tanggal 7 Juni nih. Pendaftaran sudah dibuka sejak tanggal 18 kemarin dan akan ditutup pada tanggal 7 Juni. Tanggal 7 Juni bukan hanya pendaftaran pembuatan akun, tapi untuk keseluruhan pembuatan akun dan pendaftaran pada mitra, teman-teman. Pada tanggal 14 Agustus nanti, kita akan melakukan national onboarding, di mana teman-teman akan mulai mengikuti program MSIB. Artinya, program ini akan berlangsung atau berjalan pada semester yang akan datang. Jadi bukan pada saat semester ini ya, karena pada saat semester ini sedang berjalan program MSIB. Gimana sih Mbak Riza teknis mengikuti program MSIB? Teknisnya seperti ini. MSIB itu ada dua skema. Kita masuk skema pertama adalah skema magang. Gimana kalau skema magang ini dilaksanakan secara offline atau hybrid? Jadi bisa offline, bisa hybrid, tergantung.
teman-teman yang mengikuti program magang artinya akan datang ke mitranya, akan mengikuti budaya mitranya, akan mengikuti waktu kerja mitranya. Hadir ke mitranya gitu ya. Mbak Riza, saya tinggalnya di Jakarta, dapat magangnya di Kalimantan ya, teman-teman akan pergi ke Kalimantan. Mbak Riza, saya tinggalnya di Papua, magangnya ada di Jawa, teman-teman akan diterbangkan ke Jawa. Kenapa? Karena teman-teman akan mendapatkan bantuan mobilisasi mahasiswa sebanyak 1 kali PP. Ingat ya, hanya 1 kali PP. Mbak Riza, saya baru 2 bulan nih di Kalimantan, tapi udah kangen rumah, boleh pulang nggak? Teman-teman boleh pulang atas izin mitranya, tapi ongkosnya ditanggung sendiri. Karena pemerintah hanya menanggung 1 kali PP saja. 1 kali untuk pergi, dan 1 kali untuk pulang. Mahasiswa akan belajar secara kelompok dan berinteraksi dengan tim perusahaan, di mana teman-teman mahasiswa akan diberikan proyek nyata yang berdampak pada kinerja perusahaan. Betul. Jadi ketika magang, harus berdampak pada kinerja perusahaan. Kalau teman-teman magang, malah memperburuk kinerja perusahaan, wah, sayang ya, nanti udah nggak dapat nilai, nggak dapat pembelajaran. Kemudian untuk program magang ini, teman-teman akan mendapatkan bantuan biaya hidup. Catat nih, namanya bantuan biaya hidup. Bukan gaji, bukan untuk transportasi, bukan untuk beli kuota, tapi bantuan biaya hidup. Ya, namanya bantuan, ya support act hanya untuk membantu. Nah, ini adalah hal-hal yang teman-teman bisa dapatkan pada program magang. Bantuan mobilisasi dan juga bantuan biaya hidup. Dan sertifikat yang teman-teman dapat pada akhir program magang adalah sertifikat dari mitra. Sertifikat kepesertaan dari mitra perusahaan dan juga sertifikat industri yang menyatakan bahwa teman-teman emang telah menyelesaikan program magang pada mitra tersebut. Berbeda dengan studi independen. Studi independen adalah salah satu program pembelajaran atau kita bisa bilang kayak kursus gitu ya. Kalau teman-teman, ah saya mau ambil kursus jahit nih, saya daftar kelas jahit. Sama nih, studi independen seperti itu. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil program pembelajaran atau kursus terkait bidang-bidang digital. Makanya kita sebut studi independen ini adalah salah satu cara untuk memperkuat talenta digital Indonesia. Program-program yang teman-teman pilih beragam, mulai dari Big Data Analysis, Artificial Intelligence, Data Scientist, sampai dengan App Developer. Ada juga Digital Venture Specialist. Mbak Riza, karena ini digital, apakah hanya anak informatika dan informasi yang bisa? Tidak. Untuk studi independen, seluruh program studi bisa mengikutinya. Nah, bedanya apa dengan magang? Kalau magang secara offline, maka studi independen ini pelaksanaannya full secara online. Karena di online tidak ada uang kuota, tidak ada transportasi di sini. Wah, nggak ada pembiayaan ya Mbak Riza. Eits, kata siapa? Walaupun tidak ada biaya bantuan hidup pada studi independen, tapi biaya kursus teman-teman yang saya bilang tadi, ibaratnya lagi ikut kursus jahit gitu ya. Biaya kursus teman-teman pada mitra dibayarkan pemerintah. Nah, jadi tetap ada pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah untuk teman-teman mengikuti pembelajaran studi independen pada mitra tersebut. Kalau di magang, teman-teman dapatnya sertifikat kompetensi, sertifikat kepesertaan, maka di studi independen teman-teman mendapatkannya sertifikat kompetensi. Karena dia sertifikat kompetensi, artinya ada tes yang harus teman-teman ambil untuk mendapatkan pengakuan kompeten tadi. Kalau saya ikut tes, nggak lulus gimana Mbak? Teman-teman, kalau sekali tes tidak lulus, punya kesempatan 1 kali lagi buat ikut tes. Kalau nggak lulus juga gimana Mbak Riza? Maka teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikat kompetensinya, hanya sertifikat kepesertaan saja. Nah, sertifikat kompetensi ini beragam teman-teman. Ada yang diakui secara nasional, ada yang diakui secara internasional. Keren ya, seorang mahasiswa bisa memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara internasional. Gimana saya bisa mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut? Tergantung dari mitra teman-teman. Tergantung dari mitra teman-teman yang dipilih, mereka mengeluarkan sertifikatnya skala apa, gitu ya. Kalau nasional biasanya dari BNSP, tapi kalau internasional biasanya sudah ada kerjasama antara mitra dengan pemberi kompeten secara internasional tersebut. Sebutlah misalnya kalau kita bilang Google Bangkit di sini ya, teman-teman yang mengambil sertifikat kompetensi di Google Bangkit itu diakui secara internasional. Kenapa kita bisa menjamin teman-teman mendapatkan konversi maksimal 20 SKS di hari pembelajaran? Karena kita melihat 1 SKS ini setara dengan 170 menit, di mana 50 menitnya adalah teori dan 100 menitnya adalah praktek.
4 sampai 5 bulan atau 16 sampai 24 minggu itu sama dengan durasi 900 jam pembelajaran. Sehingga ini layak banget untuk dikonversi maksimal 20 SKS. Siapa yang bisa ikut? MSIB terbuka untuk seluruh perguruan tinggi negeri dan juga swasta yang ada di bawah Kemendikbudristek, mulai dari D2 sampai S1. Di mana untuk teman-teman vokasi minimal ada di semester 2 dan teman-teman S1 ada di semester 4. Mbak Riza, saya anak S2, boleh nggak ikut untuk S2? Mohon maaf, belum bisa bergabung di MSIB. Dan teman-teman wajib banget mengumpulkan tadi SR dan SPTJM-nya sebagai bukti bahwa perguruan tinggi dan orang tuanya sudah menyetujui teman-teman untuk mengikuti program MSIB ini. Alurnya gimana? Buka dulu platformnya Kampus Merdeka, buat akun. Bagi yang sudah punya akun, silakan langsung mengunggah SR-SPTJM-nya, gunakan SR-SPTJM yang terbaru. Template-nya template 5. Kalau udah ikut MSIB 4, jangan dipakai lagi SR-SPTJM-nya, harus gunakan SR-SPTJM terbaru. Setelah teman-teman upload SR-SPTJM-nya, baru bisa meng-apply lowongan tadi. Ingat ya, apply lowongannya hanya bisa 22 posisi. Kalau sudah apply, baru teman-teman akan masuk pada proses verifikasi berkas administrasi. Kalau eligible, akan diundang untuk survei kebinekaan. Kalau survei kebinekaannya bagus, akan diundang untuk seleksi mitra. Seleksi mitra lolos atau tidaknya akan diumumkan hanya melalui email teman-teman dan juga melalui platform, tidak melalui media lainnya, gitu ya. Jadi media yang resmi untuk mengumumkan teman-teman lolos atau tidak hanya melalui email yang teman-teman daftarkan dan juga melalui platform teman-teman masing-masing. Baru tuh kalau udah lolos teman-teman akan ikut onboarding. Panduan pengisian SR. Nah, SR-SPTJM sudah ada template-nya dan pastikan harus ditandatangani oleh pimpinan PT. Gimana caranya supaya SR-SPTJM eligible? Caranya adalah pastikan tidak ada poin-poin yang teman-teman kurangi pada SR-SPTJM. Gitu ya. Artinya tidak mengubah template. Gunakan sesuai template-nya MSIB angkatan kelima. Sama, SPTJM juga begitu. Tidak boleh ada poin-poin yang dikurangi. Pada SPTJM, silakan menggunakan materai. Boleh materai asli atau imatre. Sama-sama boleh. Yang penting materai yang sah. Untuk surat rekomendasi itu, wajib ada KOP-nya, KOP perguruan tinggi. Tapi kalau SPTJM, tidak diperlukan KOP, teman-teman. Jadi KOP itu hanya ada di surat rekomendasi. SPTJM tidak diperlukan KOP di situ. Nah, yang perlu diperhatikan nih, di SPTJM itu banyak poin-poinnya, dan di poin nomor pertama dia nanya apakah teman-teman penerima beasiswa atau tidak. Jika teman-teman penerima beasiswa APBN, maka wajib banget, wajib ini. Kayak sholat ya, wajib ya gitu ya. Jadi kalau penerima beasiswa dari pemerintah atau dari APBN wajib diisi, misalnya apakah teman-teman penerima beasiswa KIP, Bidik Misi atau beasiswa unggulan, itu wajib diisi. Tuliskan nama beasiswanya apa, tuliskan besaran living allowance-nya berapa. Yang dituliskan untuk living allowance-nya adalah besaran per bulan, bukan besaran per semester yang teman-teman dapat. Wah, saya bingung nih Mbak Riza, gimana sih? Nanti habis ini saya coba share SPTJM-nya ya, gimana cara mengisi SPTJM-nya, supaya teman-teman tidak ada kesalahan dan biar SPTJM-nya eligible. Kita selesaikan dulu yang ini, kalau boleh. Surat rekomendasi dan SPTJM-nya bisa di-download di sini di http://kemdikbud.go.id atau teman-teman bisa kontak koor PT-nya masing-masing. Setiap perguruan tinggi itu ada koor PT-nya dan mereka sudah memegang surat rekomendasi yang sah. Jadi silakan gunakan yang sah ini. Seluruh informasi perkembangan resmi hanya kami informasikan melalui dua media ini. Melalui LinkedIn-nya di Magang Merdeka ataupun melalui Instagram Magang Merdeka. Hanya dua media ini saja. Selain dua media ini, kami tidak menjamin keaslian, keabsahan, atau kebenaran dari informasi yang teman-teman terima. Wow. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang MSIB, bisa lihat di YouTube-nya di MSIB Kampus Merdeka. Itu saja sharing saya sore ini, saya kembalikan kepada Mbak Julia. Terima kasih MSIB hadir untuk berproses sama-sama meraih sukses teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rizka yang telah menyampaikan dengan detail dan jelas bagaimana tata cara serta benefit dari MSIB itu sendiri. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin saya batasi 3 pertanyaan jika ada waktu lebih.
bagi yang beruntung. Jadi ini ada banyak sekali yang sudah raise hand juga. Mungkin saya akan pilih salah satunya yang beruntung. Jadi siap-siap ya teman-teman. Baiklah, saya akan memilih dari Kak Kak Yuda. Kak Yuda, apakah ada? Mungkin bisa on mic dan on cam. Halo Kak Yuda. Bisa. Halo, halo. Ini Kak Yuda kah? Iya, dengan saya Yuda. Permisi, silahkan. Kan jadi begini, kita ada program wirausaha merdeka juga. Nah, seumpama kita mengikuti program wirausaha merdeka berbarengan dengan MSIB ini, apakah bisa ya, Kak? Terima kasih. Baiklah, untuk peserta yang lain, saya pilih dulu ya yang beruntung. Kita tampung dulu pertanyaannya. Terima kasih kepada Kak Yuda yang telah memberikan pertanyaannya. Baiklah, selanjutnya saya pilih Kak Syakina Zahra untuk bertanya. Silakan. Halo Kak. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Saya izin bertanya, saat ini kan saya sedang ada di program studi independen batch 4. Nah, saya mau daftar di batch 5 itu, apakah bisa di posisi program saya belum selesai? Karena program saya itu selesainya di tanggal 30 Juni. Pendaftaran kan setahu saya itu maksimal 7 Juni ya untuk yang saat ini. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Syakina. Selanjutnya, saya lihat dulu di kolom komentarnya. Mungkin saya akan pilih satu. Yang paling menarik. Okay. Ini... Ini saya nggak tahu yang bertanya siapa, cuma pertanyaannya seperti ini, Mbak. Katanya gini, cara melihat daftar perusahaan yang benar di mana ya? Apakah harus daftar dulu supaya bisa melihat semua perusahaannya? Soalnya saya belum daftar, baru melihat 6-8 perusahaan aja. Seperti itu, Mbak. Mungkin dari 3 pertanyaan ini langsung dijawab bisa juga, Mbak. Sudah ada 3 pertanyaan. Baik, saya coba izin jawab ya teman-teman ya. Kalau ada wirausaha merdeka bisa daftar atau enggak atau bisa mengikuti. Secara teknis untuk seluruh program MBKM, teman-teman hanya bisa mengikuti satu program pada semester yang sama. Gitu. Kenapa? Karena terkait dengan pembiayaan tentunya. Dan juga yang kedua terkait dengan time management. Saya nggak yakin kalau kita mengikuti 2 kegiatan sekaligus, apalagi dengan kegiatan yang padat, kita bisa membagi waktunya dengan adil gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita mengikuti 2 kegiatan ini, takutnya double funding sama kayak beasiswa tadi. Karena pemberi dananya juga sama-sama dari pemerintah, dari Kemendikbud, dan melalui APBN. Sehingga teman-teman hanya boleh mengikuti satu kegiatan saja atau satu program saja pada satu semester yang sama. Begitu. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, boleh dibantu Mbak Juleha tadi? Iya, tadi itu bertanya dia Mbaknya ini sudah ikut batch 4 dan dia mau ikut lagi nih batch 5. Itu bagaimana, Mbak? Nah, kalau ikutnya baru MSIB 4, boleh nggak MSIB 5? Boleh banget, bisa daftar. Tapi pastiin dulu selain MSIB 4 sudah pernah ikut program MBKM lainnya atau belum. Misalnya pernah ikut kampus mengajar 3 atau 4, kemarin MSIB 4, maka sudah tidak bisa. Jadi teman-teman hanya punya hak 2 semester
di luar kampus untuk mengikuti program MBKM ini. Tapi kalau baru pertama kali ikut MSCB 4, maka di MSCB 5 bisa ikut lagi. Ketika ikut lagi, maka harus membuat SR dan SPTJM yang baru khusus untuk angkatan kelima. Begitu. Pertanyaan ketiga. Betul, harus buat akun dulu. Buat akun dulu artinya akan nanti disinkronize dengan PPDikti. Begitu akunnya sudah ada, harus upload dulu SR dan SPTJM-nya. Pastikan SR SPTJM-nya sudah sesuai dengan contoh yang ada di platform teman-teman. Baru diklik submit. Kalau sudah klik submit, baru teman-teman bisa melihat daftar mitra dan daftar lowongan di mitranya. Selama teman-teman belum klik submit SR SPTJM-nya, maka teman-teman belum bisa nih milih mitra-mitranya, belum bisa melihat lowongan pekerja, lowongan-lowongan atau lowongan posisi yang dibuka oleh mitra. Jadi langkah pertamanya buat akun, setelah buat akun di-upload SR SPTJM-nya, kemudian di-submit, dilengkapi nanti akan diminta CV teman-teman, keep transkripnya. Nah, kalau sudah dilengkapi semua, baru bisa apply lowongan. Gitu Mbak Juleha. Baik, terima kasih Mbak Rizka telah menjawab pertanyaan dari tiga teman-teman, karena juga masih ada waktu. Mungkin saya akan berikan juga kesempatan lagi teman-teman untuk bertanya. Saya akan pilih salah satunya. Ini banyak sekali yang raise hand. Dari Mbak Mayang, hilang. Iya, hilang ternyata. Mungkin saya ganti aja ke Muhammad Takwa. Halo Kak Muhammad Takwa. Halo Kak. Iya, waalaikumsalam. Mungkin pertanyaannya apa Kak untuk MSCB ini? Pertama, saya bertanya bukan tentang pendaftarannya, tapi ketika kita sudah lulus atau lolos MSCB angkatan 5. Itu kita, contohnya kita pergi ke salah satu PT, apakah kita langsung disuruh kerja atau kita dibimbing dulu atau di mentoring? Ketika kita bisa, kalau kita tidak bisa, itu akan ada perpulangan atau dibimbing lagi? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Takwa yang sudah bertanya. Oke, mungkin satu lagi. Saya coba cek lagi di kolom chat. Ini banyak juga. Saya pilih salah satunya. Saya izin jawab dulu, boleh ya Mbak Juleha ya? Takut lupa. Iya, boleh, boleh, boleh. Saya terlalu fokus bacanya, oke. Okay. Nah, ini aja baru sebentar aja sudah lupa pertanyaannya apa. Oh iya, saya follow up aja. Saya masih ingat pertanyaannya. Jadi tadi kata waktu tempat bertanya Mbak, gini, setelah lulus MSIB ini sudah lolos, dari situ pergilah ke salah satu PT. Kemudian apakah ketika di PT itu kita langsung diminta kerja atau dibimbing? Kemudian misalnya kita nih tidak bisa, apakah ada terjadi kepulangan, pemulangan lah istilahnya. Begitu Mbak. Oh, maksudnya ini setelah lolos itu setelah diterima di program MSIB gitu ya? Iya. Nah, tadi ya teman-teman nggak perlu khawatir ikut MSCB karena sudah ada mentor-mentornya para profesional. Untuk magang itu, satu mentor akan membimbing 10 mahasiswa, untuk studi independen akan membimbing 25 mahasiswa. Jadi nggak bakal dicemplungin nih, nggak tahu apa-apa, dicemplungin aja kerjain, nggak. Walaupun ada proyek akan dibimbing oleh mentornya. Teman-teman bisa diskusi, bisa coaching, bisa diskusi atau tanya-jawab secara langsung dengan mentornya. Jadi tetap ada pendampingan. Bakal ada pemulangan nggak kalau misalnya mahasiswanya tidak, anggaplah mahasiswanya mengecewakan, tidak ada pemulangan, bahkan akan ada pendampingan khusus nanti. Jadi teman-teman tetap akan dibimbing sampai selesai. Karena satu, ini tujuannya adalah pembelajaran magang dan studi independen, bukan sebagai karyawan langsung. Jadi emang temanya adalah belajar kita di sini.
belajar sambil meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi nggak perlu khawatir, akan ada pembimbingan. Berarti sudah nggak usah khawatir ya, Mbak. Sudah nanti itu kita cuma tempat belajar. Baiklah, ini ada pertanyaan dari Widya Lestari. Widya Lestari ini adalah mahasiswa kebidanan dan dia sangat tertarik dengan programnya, tapi dia juga ada KKN. Apakah bisa mengikuti MSIB? Seperti itu, Mbak. Kalau ada kegiatan KKN, juga emang diminta dan waktunya bersamaan, sebaiknya pilih salah satu. Wah, jangan mengikuti dua kegiatan sekaligus. Nah, kalau pertanyaannya, Mbak Riza, saya punya mata kuliah KKN, bisa nggak MSIB ini menggantikan KKN saya? Gitu ya. Ini berbeda-beda setiap perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi yang mengizinkan KKN-nya itu digantikan dengan MSIB. Ada juga perguruan tinggi yang kalau MSIB ya udah MSIB, tapi KKN tetap harus ambil. Oleh karena itu teman-teman harus diskusi sama dosen pembimbingnya atau diskusi sama kaprodinya. Gimana kebijakan di program studi kita? Apakah KKN MSIB ini bisa menggantikan KKN atau nanti saya juga harus ambil KKN setelah saya selesai MSIB? Jadi harus tanyakan lagi begitu. Tapi tidak disarankan untuk menjalankan keduanya di saat yang bersamaan. Belum dibuka Mbak Juleha? Iya, terima kasih. Nah, kemudian pertanyaan terakhir mungkin ya, salah satu yang beruntung tadi saya sudah ada open, mungkin bisa speak up Mbak Stephanie ya tadi ya saya tonton. Halo Mbak Stephanie. Ya, halo. Selamat sore. Saya mau bertanya, apakah untuk setiap pemagang itu akan mendapatkan DBH atau hanya untuk para pemagang yang melakukan mobilisasi saja? Lalu, apakah jika kita sudah mengikuti magang program Kampus Merdeka ini, apakah kita tetap perlu membayarkan uang kuliah? Karena kan MSIB ini hanya mengkonversikan 20 SKS. Misalkan jika kita mengambil 20 SKS itu, apakah kita tidak perlu membayar uang kuliah dan hanya perlu membayarkan jika kita mengambil SKS lebih dari 20 yang dikonversikan itu atau tetap membayar uang kuliah? Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan terbaru ini. Saya belum pernah ditanya soal uang kuliah ini. Begini. Teman-teman, ketika mengambil MSIB tetap harus bayar uang kuliah? Iya, tetap harus bayar uang kuliah. Karena sifatnya ketika mengikuti MSIB, teman-teman adalah mahasiswa aktif. Artinya kalau mahasiswa aktif kan harus bayar uang kuliah tiap semester gitu ya. Ketika teman-teman tidak membayar uang kuliah, akan dianggap cuti atau tidak aktif. Jadi tetap harus membayarkan uang kuliahnya. Apakah harus membayar uang kuliahnya full atau mengikuti SKS? Teman-teman tetap mengikuti kebijakan dari perguruan tingginya. Apakah bayarnya seperti apa? Jadi masing-masing perguruan tinggi memiliki kebijakan masing-masing. Namun, sepemahaman, sepengetahuan saya, teman-teman tetap harus bayar uang kuliah tersebut. Karena apa? Karena di MSIB tidak memberikan bantuan biaya UKT. Beda dengan program kampus mengajar, begitu ya. Jadi tetap harus bayar uang kuliah. Dan silakan ditanyakan kepada perguruan tingginya bayarannya besarannya berapa, seperti itu. Kemudian, apakah semua magang mendapatkan BBH? Yes. Seluruh peserta magang akan mendapatkan biaya bantuan hidup, tidak hanya yang mobilisasi saja. Seluruh peserta magang akan mendapatkan biaya bantuan hidup maksimal 2,8 juta. Saya garis bawahin ya, biaya bantuan hidup maksimalnya 2,8 juta. Artinya, biaya bantuan hidup ini bisa ada perbedaan antara satu mitra dengan mitra yang lain. Kenapa? Tergantung dari si mitranya mengajukan BBH-nya berapa. Tapi maksimal yang teman-teman bisa dapatkan untuk BBH ini adalah 2,8 juta tadi. Begitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Stephanie sudah bertanya. Selanjutnya dari Mbak, saya pilih lagi ada Mbak Syakina. Halo Mbak. Saya tadi sudah bertanya, Kak. Oh, sudah.
Ya, sudah ya. Tapi sebenarnya tadi pertanyaan saya lebih ke boleh nggak daftar kalau program batch 4 saya belum selesai gitu. Soalnya emang belum berakhir gitu, takutnya harus selesai dulu. Bisa, silakan daftar teman-teman yang sedang mengikuti MSIB 4, tetap silakan daftar di MSIB 5, bisa dengan mengubah SRSPTJM-nya yang terbaru. Ya, terima kasih banyak. Thank you, ditunggu ya di MSIB 5. Iya, Bu. Masih ada waktu juga Mbak, jadi mungkin ada. Halo Mbak Intan. Mbak Intan. Halo, selamat siang. Siang. Pertanyaannya untuk ditunjukkan ke siapa, Mbak Rizka atau pemantik, teman-teman yang sharing tadi? Ada Mas Rudi sama Mbak Faridi Nia. Halo Kak, suara saya terdengar Kak? Iya, terdengar. Oh iya. Baik Kak, saya izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf. Jadi kan saat ini saya sedang menempuh pembelajaran di semester 5. Namun untuk magang MSIB ini kan ditutupnya bulan Juni ya, sedangkan saya UAS-nya itu berakhir di bulan Agustus. Itu untuk transkrip nilainya bagaimana ya? Apakah saya harus menunggu di bulan Agustus baru saya jadi gimana ya? Apa saya nggak bisa daftar di batch 5 ini atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Silakan digunakan transkrip yang terakhirnya aja. Jadi karena pembelajarannya belum selesai, misalnya sekarang banyak di semester 5 gitu ya. Silakan, kan transkrip semester 5-nya belum keluar. Silakan digunakan transkrip yang di semester 4 kemarin. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain buat daftar di MSIB 5 ya. Siap. Saya sekalian jualan yang baju Leha ya, biar pendaftar MSB-nya banyak, karena kesempatannya juga banyak buat teman-teman semua. Oh iya. Ini masih ada waktu banyak banget sih, Mbak. Mungkin kita sharing-sharingnya lumayan akan banyak, Mbak, ya. Nah, ini coba saya... Ada Mas Adam, saya coba klik. Halo, Mas Adam. Suara saya masuk? Masuk. Oke, sebentar. Izin bertanya, saya kan sekarang domisili di Solo. Nah, saya rencana untuk ikut kegiatan MSIB Batch 5 ini, kira-kira ada perusahaan yang ada MSIB, program MSIB-nya di Solo nggak? Oke, sepertinya ada. Yuk kita sama-sama izin boleh. Kita lihat dulu ya, izin Mbak. Aku mau share-screen boleh ya Mbak Juleha ya? Boleh, boleh. Oke, sudah terlihat kah teman-teman? Mudah-mudahan udah ya. Teman-teman masuk ke akunnya kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Jadi saya anggap teman-teman sudah punya akun. Kalau belum punya akun, silakan di-create dulu akunnya. Habis itu pilih programnya, mau program magang kah atau studi independen. Kalau mau magang, berarti kita klik yang magang. Nah, kemudian klik cari posisi magang, akan keluar nih mitra-mitranya. Nah, ada di Ponorogo, ada yang Badung, ada yang Lampung. Teman-teman bisa milih di sini. Mau lokasinya atau perusahaannya. Kita lihat ya. Di Solo ada nggak? Ketik Solo, kemudian kita cari.
Nah, ternyata di Solo belum dibuka nih, kita tunggu aja karena mungkin mitranya masih dalam posisi di review gitu. Nanti kalau misalnya sudah semua, teman-teman bisa cek di sini mau berdasarkan lokasinya atau berdasarkan mitranya. Coba misalnya yang lain, Kalimantan ada nggak ya? Kalimantan. Belum keluar juga. Kebanyakan mungkin masih di Jakarta atau Jawa, Cilegon tadi ya kita lihat ya. Nah, kalau Jakarta nih banyak. Ibaratnya teman-teman nih kalau ngambilnya di luar provinsi kita kayak pertukaran sekaligus, jadi bisa mengenal budaya-budaya yang lain. Nah, nanti masnya bisa cek aja, klik di bagian lokasi, mau nyarinya lokasinya di mana, misalnya Solo, misalnya, ataukah di Jogja, gitu ya. Tinggal klik di sini. Jadi, kalau tidak ada, berarti belum ada. Gimana? Tadi juga saya udah cek, ternyata tidak ada. Nah, tapi waktu tadi juga saya cek di salah satu PT Nestle, itu ada apa ya, cabangnya tuh di Solo, Bu, dan itu ada bisa di sana kan? Di Nestle. Yang ini kita lagi buka yang Nestle nih, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan. So far masih Jakarta Selatan semua nih, yang mana nih yang Solo? Ini Bu, pas dibuka digitalnya ada ini ya. Posisinya ada apa? Kalau nggak salah semua ada ini Solonya Bu, apa ya? Kita lihat banyak ini lokasi. Ini ya penempatannya ya, di Jogja Solo ya placementnya. Nah kalau misalnya tadi dengan sistem pencarian di platformnya ketik Solo tidak keluar, teman-teman mesti teliti kayak gini ya. Kadang-kadang kebaca, kadang-kadang enggak. Jadi ada mitra yang menuliskan di platformnya tempatnya. Kalau misalnya dia hanya tulis Jakarta Selatan, maka yang kebaca hanya yang di sini saja nanti teman-teman. Jadi mesti kayak Mas yang nanya nih, mesti teliti, bukan Nestle, dibaca satu-satu penempatannya di mana. Ternyata ada Solo di sini. Jadi Masnya bisa daftar di Solo. Nah, untuk tadi yang 22 kuota saya bilang, artinya kalau teman-teman punya 22, misalnya mau dipakai di Nestle semua, daftar di corporate 1, sales 1, HRD 1, finance 1, itu artinya sudah memakan 4 kuota gitu ya. Bukan 22 mitra tapi 22 posisi begitu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya Mas ya. Sangat menjawab Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Juleha. Sebelum ada yang nanya dan terakhir, saya izin share screen untuk SPTJM ya. Semoga teman-teman eligible semua nanti. Terima kasih Mbak. Baik. Teman-teman, ini yang saya bilang SPTJM tadi. Pastikan pada saat mengisi surat rekomendasi dan SPTJM, tertulisnya adalah MSIB angkatan kelima. Kalau ininya masih 4, artinya itu masih template yang lama. Teman-teman harus menggunakan yang MSIB angkatan keempat. Pada poin 1, saya akan fokus di sini. Kalau teman-teman penerima beasiswa yang dari APBN, sekali lagi hanya yang APBN, kalau misalnya beasiswanya dari perbankan, bukan APBN, tidak perlu ditulis. Kalau beasiswanya dari misalnya perusahaan ABC atau perusahaan lalala, tidak perlu ditulis. Jadi yang dituliskan hanya beasiswa yang APBN. Misalnya penerima KIP, bidik misi, atau beasiswa unggulan gitu ya. Maka tuliskan di sini bahwa teman-teman menerima beasiswa. Ini boleh dicoret, tidak sedang menerimanya, atau tidak menerimanya boleh dihapus. Oke, hanya yang dihapus, hanya yang sedang menerima atau tidak sedang menerima. Kata-kata yang ini jangan dihilangkan. Yang boleh dihilangkan hanya sedang atau tidak. Boleh dihilangkan, boleh dicoret salah satu. Tapi ini tidak boleh dihilangkan sama sekali. Kalau penerima beasiswa, tuliskan di sini nama beasiswanya. Misalnya saya penerima KIP. Saya tuliskan di sini KIP. Oke. Kemudian besarannya berapa? Saya besarkan tulisannya di sini 700.000 per bulan. Karena yang ditanya adalah biaya hidup dalam bulan. Biasanya rata-rata penerima KIP itu satu semester langsung dikasih 4.200. Jangan ditulis 4.200 di sini. Tapi yang ditulis adalah 700.000. Kenapa? Karena ini berguna informasinya bagi teman-teman yang mendaftar pada program magang. Gitu ya. Harus tulisnya di sini.
Jangan menghilangkan kata-kata selain sedang dan tidak. Hanya ini saja yang boleh dihilangkan atau dicoret salah satu. Selebihnya tidak menghilangi yang ada kata-kata ini. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman cukup jelas saya menjelaskannya dan paham supaya teman-teman semuanya eligible di SPTJM. Gitu Mbak Juleha. Baik Mbak, terima kasih telah menyampaikan luar biasa serta menjawab pertanyaan teman-teman juga. Karena juga kita sudah dipisahkan dengan waktu, mungkin ini saatnya, waktunya saya menutup. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan para pemateri yang sudah luar biasa menyampaikan pengalamannya serta sharingnya serta sosialisasinya. Ada pantun lagi. Jika tadi pembuka ada pantunnya, maka penutup di penutupan ini pun juga ada. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng samanya Ibu Asih. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Mbak Juleha. Terima kasih teman-teman semua, ditunggu di MSIB 5. Kami akan senang banget kalau semakin banyak mahasiswa Indonesia yang gabung di MSIB angkatan kelima. Semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juleha selaku moderator. Apabila dari awal kata dan sampai akhir acara ini terdapat salah kata dan kekurangan, mohon. Terima kasih teman-teman. Teman-teman bisa meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih Mbak Rizka. Terima kasih.